internasional menuju Gaza itu malah tidak sampai karena dihalangi, malah dirusak ya oleh Israel, ya, pasukan Israel dan masyarakat Israel. Tidak sampai ya, sangat minim bantuan internasional sampai terjadi di Gaza itu. Di sana kondisinya sangat memprihatinkan, kelaparan, wabah penyakit pasti ada, ketersediaan air listrik dan sebagainya sangat memprihatinkan. Melalui perayaan satu Muharram hari ini, Umi menunjukkan kepada dunia bahwa kita harus mengambil bagian untuk menghentikan. Kalau Indonesia kan memang dalam UKT 5 pembukaan dasar 5 harus ditegaskan bahwa negara Indonesia terbentuk ini ya antara lain mendukung secara bangsa Indonesia, Pak, memajukan secara masyarakat bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, amani, dan keadilan sosial.